Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ambulans yang membawa jenazah terjebak di jalan rusak di Merangin, Jambi. Mobil itu terpaksa didorong warga beramai-ramai agar bisa melintas. Sebuah ambulans terjebak saat melintasi jalan rusak di Desa Kederasan, Kecamatan Batang Masumai menuju pusat kota Kabupaten Merangin, Jambi. Warga akhirnya beramai-ramai mendorong mobil yang sedang membawa jenazah itu. Setelah evakuasi secara manual, ambulans akhirnya bisa melintas. Ada 3 lokasi jalan rusak di lokasi ini yang sulit dilalui kendaraan. Tak hanya kendaraan roda 4, banyaknya warga yang menggunakan kendaraan roda 2 terjatuh saat melintasi jalan tersebut karena penuh lumpur dan licin. 6 kiloan lah. 6 kiloan, Bang. Berarti kalau tidak double tidak bisa lewat berarti, Bang? Tidak bisa. Tidak bisa, Bang, ya? Terparah Kederasan Panjang Kampung Baru. Oh, itu paling parah, Bang, ya? Paling parah. Berarti dengan kondisi jalan seperti ini, susah bisa tidak mobil roda 4 lewat, Bang? Roda 4 sekarang ini cari ekonomi lah susah sekarang. Jalan rusak sudah dirasakan warga hampir 1 tahun. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar aktivitas mereka tidak terganggu. Dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sarfandi Ainyus melaporkan.